kita bener-bener takut banget lu sama lu. Bener-bener aduh kehilangan satu teman yang bener-bener sangat talented banget. Tapi yang pasti jangan bersedih. Kita bener-bener pasti ingetin lu terus, itu udah pasti. Ya maksud lu orang juga, lu juga harus inget-inget kita juga. Tapi sebelum itu, gua mau ngomong lagi kesan-kesan gua terhadap selama temenan sama lu. Kesan-kesan gua pertama kali kenalan, ya waktu pas CG kemarin, it's very good. Padahal gak kenal sama sekali. Kita kenal kapan ya? Tapi yang pasti, gua inget sih tanggal 27. Habis itu kita ngomong-ngomong, terus inget gak tuh gue kagetin lu di McD? Ya masih asik banget kan? Gak sadar yang pasti. Terus gue seneng banget yang pasti, selama ini gue kenal lu orangnya baik banget, orangnya care, benar-benar pengertian, benar-benar mau rela berkorban buat teman-temannya, such a good friend. Terus orang yang benar-benar multi talented banget, bisa main gitar, bisa nyanyi, suara bagus, bisa dance, a lot of things yang gue gak bisa ngomongin. It's really good banget. Gue bener-bener have fun banget punya temen kayak lu. Terus kita bener-bener ceria banget. Ada seorang sosok anak kecil yang bener-bener ceria, yang bener-bener di saat kita orang lagi sedih, lu bener-bener bisa bangun satu atmosfer itu. Bener-bener it's very good banget. Pokoknya kita orang tuh bener-bener terberkati banget ya adanya lu. Apalagi termasuk gua sebagai GEO lu. Bener-bener it's amazed banget gitu. Gua bener-bener udah gak bisa ngungkapin dengan kata-kata. Bener-bener it's really good kalau ada lu di sini. Tapi jangan sedih-sedih juga. Walaupun lu dari Solo, kita memang jauh, kita dipisahin waktu. Tapi gua percaya kita bener-bener bukan hanya dipisahin doang. Tapi suatu saat kita mesti ketemu lagi. Dan gua harap lu dan aku kita lagi, kita have fun bareng-bareng, kita buat lagu yang kita sampai sekarang belum kepikiran kan, tapi yang pasti kita akan bikin lagu sama-sama. Dan kita sebagai satu Oikos, kita benar-benar akan berikan lu satu persembahan, satu lagu yang benar-benar dari hati kita. Hope you enjoy it, and segitu sih dari gua. Dan itu aja sih. Dan pesan gua sih, lu orang, kita jangan stres-stres lagi di Indo, udah ketemu papa mama.